كاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat dihimpunkan sama-sama dalam rumah Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf, sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan umur, Allah kurniakan nikmat. Nikmat yang paling besar pada hari ini, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tajuk untuk malam ni, kita sambung tajuk berkaitan dengan puasa, kelebihan berpuasa dan puasa-puasa sunat selain daripada puasa Ramadan. InsyaAllah kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa-puasa sunat. Tuan-tuan, yang akhir sekali saya baca hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'af alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah ta'ala, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lissa'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wa la khulufu fihi atyabu inda Allahi min rihil misk, wa siyamu junnatun, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'u sa'imun. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amalan anak Adam akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak satu kebaikan yang kita buat, Allah akan gandakan dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Amalan yang kita buat, Allah gandakan 10 hingga 700. Kecuali amalan ibadah puasa. Ibadah puasa, Allah gandakan lebih daripada itu. Kerana apa? Kerana Allah sebut, fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah bagi aku, dan aku yang akan membalas pahala puasa tersebut. Amalan lain, 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Berbeza dengan amalan ibadah puasa, Allah tidak tetapkan berapa gandaan pahala tersebut. Boleh jadi lebih daripada 700 kali ganda. Tuan-tuan, itu kelebihan kita berpuasa, sama ada puasa bulan Ramadan ataupun puasa sunat.
Dan kata Nabi, kerana apa? Kerana puasa ini meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Bagi orang yang berpuasa, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah. Waktu bertemu dengan Allah, kita akan gembira. Kenapa? Ketika itu kita akan melihat pahala puasa kita banyak mana. Barulah kita tahu berapa pahala yang Allah bagi terhadap ibadah puasa yang kita buat. Kalau ibadah lain, kita boleh agak. Paling banyak 700. Tapi ibadah puasa, kita tak boleh nak agak. Tak tahu berapa gandaan dia. Jadi bila di hadapan Allah kelak, Allah tunjukkan segala amalan ibadah puasa yang kita buat. Tengok markah dia, semua full. Markah penuh. Waktu tu kita akan rasa gembira dan seronok. Sebab tu Nabi sebut, kegembiraan bagi orang yang berpuasa adalah ketika bertemu Allah. Dia tengok pahala dia banyak, dia rasa seronok. Itulah maksud dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya Nabi sebut juga, bau mulut orang yang berpuasa adalah seperti bau haruman kasturi di sisi Allah. Dan puasa adalah perisai. Ketika mana kamu berpuasa, jangan kita berkata dengan perkataan yang kotor. Janganlah kita bertelagah. Jika ada seseorang yang memaki ataupun memeranginya, hendaklah dia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menyatakan banyak kelebihan-kelebihan berpuasa. Tuan-tuan, saya berhenti pada asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Apa yang dimaksudkan oleh perisai bagi orang yang berpuasa? Tuan-tuan, bahasa Arab, macam saya sebut banyak kali dah sebelum ni, kalau kita tukar baris, dia akan jadi maksud lain. Tukar huruf jadi tukar maksud. Tukar baris jadi tukar maksud. Sama juga dengan junnatun. Ejaan dia sama. Ada tiga huruf je. Jim, nun, ta. Tiga huruf. Tapi kalau kita tukar baris dia, dia akan jadi maksud berbeza. Contoh, junnah. Junnah jadi maksud perisai. Kalau kita buat baris atas, jannah. Maksud dia syurga. Kalau kita bubuh baris bawah, jinnah. Maksud dia jin. Minal jinnati wan nas. Ejaan sama. Jim, nun, ta. Tapi beza pada barisnya. Jannah, syurga. Jinnah, jin. Junnah, perisai. Hebat bahasa Arab ni. Tukar maksud, tukar baris saja boleh dapat tiga maksud yang berbeza. Kalau bahasa Melayu, dia jadi syurga, perisai, jin. Jauh dia punya ejaan. Tapi bahasa Arab, ejaan masih sama, cuma tukar bunyi. Jannah, jinnah, junnah. Sebab tu baca Al-Quran, jangan salah baris. Salah baris, salah huruf, itu satu kesalahan yang besar. Salah yang besar. Sebab apa? Boleh membawa perubahan pada maksudnya. Cuba kita baca minal jannati wan nas. Kan dah lain. Sepatutnya minal jinnati wan nas. Tapi kita baca minal jannati wan nas. Kita minta jauh dari apa? Daripada syurga.
Tuan-tuan, bahaya tu. Tukar maksud, tukar baris, tukar maksud. Okey, itu yang pertama. Jadi Nabi sebut siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Perisai daripada apa? Maka Nabi sebut dalam hadis yang lain, asiyamu junnatun yustajannu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya pahala puasa adalah perisai. Perisai yang mana ia menghalang hambanya daripada neraka Allah. Puasa dapat menghalang seseorang daripada neraka Allah. Dalam riwayat lain, asiyamu junnatun minan nar kajannati kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai daripada neraka sebagaimana perisai yang kita pakai ketika mana berperang. Kita perang, kita bawa perisai. Kita nak menghalang diri daripada bahaya dan sebagainya. Macam itu jugalah puasa, ia dapat menghalang diri seseorang daripada apa? Daripada melakukan maksiat dan perkara yang lagak. Puasa menjadi perisai daripada seseorang melakukan perkara maksiat. Bila dia dah tak buat maksiat, maka dia jauh daripada neraka. Itu je. Ke tuan-tuan, kita nak halang ataupun tahan diri daripada melakukan maksiat, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Kerana apa? Puasa dapat melindungi pelakunya, yakni orang yang berpuasa, daripada nafsu-nafsu jahat dan nafsu yang tidak baik. Itu yang dimaksudkan dengan junnah, perisai. Perisai daripada apa? Perisai daripada perbuatan dosa dan maksiat dan daripada neraka Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang ketika mana Allah menciptakan roh dan nafsu, nafsu ni tuan-tuan, dia akan lemah. Dia ada cara nak lemahkan dia. Nafsu kita ni ada cara untuk kita lemahkan dia, nak bagi dia slow down. Macam mana cara dia? Waktu Allah ciptakan roh dan nafsu, dalam satu riwayat mengatakan, ketika mana Allah ciptakan roh, Allah tanya pada roh, man ana? Siapa aku? Maka roh pun jawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhan aku ya Allah. Manakala aku adalah hamba kamu. Itu roh. Bila Allah tanya pada nafsu, man ana? Siapa aku? Nafsu jawab apa? Ana ana wa anta anta. Selfish yang sebut. Orang Jawa sebut selfish. Aku-aku, engkau-engkau. Tuan-tuan, ni jawapan nafsu. Allah tanya lagi, man ana? Dia jawab juga, ana ana wa anta anta. Degil nafsu ni. Maka Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, kau bawa nafsu ni masuk dalam satu penjara. Jangan bagi dia makan. Jangan bagi dia makan. Penjara dekat Malaysia ni kita dapat makan, tapi penjara dekat ni dia tak dapat makan. Allah penjarakan nafsu dan Allah kata jangan bagi dia makan. Maka selama beberapa hari dia pun duduk dalam penjara tak makan. Bila tak makan dia jadi apa? Lemah. Dia jadi lembik, penat. Bila dia dah penat tu Allah keluarkan dia. Wahai malaikat, kau keluarkan dia. Allah tanya semula, wahai nafsu, man ana? Siapa aku? Dalam keadaan dia dah lemah, dia dah penat, barulah dia jawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhan aku dan aku hamba kamu ya Allah. Jadi Imam Al-Ghazali kata, kita nak lemahkan nafsu kita sendiri, hendaklah kita banyakkan berpuasa. Banyakkan berpuasa. Nafsu apa? Tak kira, semua jenis nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat,
Nafsu nak membeli, nafsu nak itu, nafsu nak ini, tu semua nafsu. Macam mana nak rendahkan, slowkan dia puasa. Jadi tahun ni dah tak lama dah kita nak puasa, lebih kurang 3 bulan 4 bulan saja lagi, 3 bulan lebih saja lebih kurang, insyaAllah kita akan masuk bulan Ramadan, bulan 3 hujung. Jadi itu antara cara kita nak lemahkan nafsu kita. Dah nak puasa, jadi bagi yang nak beli baju raya tu, beli waktu puasa. Beli waktu puasa, sebab apa? Waktu puasa, bila kita beli, dia tak ada nafsu sangat. Dia macam tak berahi, tak berahi sangat. Macam nak tak nak je, beli je lah, tak apalah, aku dah penat dah ni. Tu tips dia. Kalau beli bulan Rejab, bulan Syakban, waktu tu nafsu dia masih kuat lagi tu. Kan 3 pasang kita beli. Tapi kalau beli bulan Ramadan, waktu tu dah penat, ajak dia beli baju raya. Jom beli baju raya, 5 minit je, ambil lah mana-mana pun. Itu taktik dia. Kalau orang rumah ajak, bang jom beli baju raya, nantilah bulan puasa. Itu taktik sebenarnya. Tuan-tuan, tu saya ajar lah. Tapi jangan lama-lama, kejap-kejap dah lah. Beli sekejap je. Sebab apa? Bulan puasa, kita puasa waktu tu, nafsu kita akan jadi lemah. Nafsu jadi lemah. Tapi ada orang, dia bulan puasa pun dia banyak juga nak beli. Itu memang nafsu dia. Kalau beli bulan bukan puasa, lagi teruk kot. Itu bulan puasa pun dah kuat beli, kalau bulan tak puasa, lagi teruk agaknya. Nasib baik dia beli bulan puasa. Jadi, tuan-tuan, nafsu dia akan lemah dengan puasa. Jangan bagi dia makan. Kalau dia makan, dia tenaga. Dia akan bernafsu. Tapi kalau kita tak makan, kita akan jadi lemah dan kita tak akan melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, sebab tu Nabi sebut, asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai daripada perkara-perkara maksiat. Sebab tu direkodkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika mana bulan puasa, dia akan duduk dekat masjid, mengasingkan dirinya di masjid ketika berpuasa. Sebab apa? Sebab dia tak nak melakukan perkara yang sia-sia. Waktu bulan puasa tu, Abu Hurairah banyak iktikaf dalam masjid. Tak kira siang, tak kira malam, dia duduk dekat masjid. Sebab dia tak nak melakukan dosa dan perkara yang sia-sia ketika mana berpuasa. Jadi itu amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahun ni kita bolehlah azam, InsyaAllah tahun ni kita nak puasa, kita nak rajin duduk dekat masjid. Jadikan masjid rumah kedua. Balik buka je, lepas tu pergi masjid balik. Balik rumah buka, pergi masjid balik lepas tu. Sambung sampai terawih, balik tidur, bangun balik subuh pergi masjid. Sampailah zuhur. Oh, bagus betul ni tu. Bila telefon, acik-acik kat mana? Acik kat masjid ni. Bagus. Bulan puasa. Tuan-tuan, itu antara Abu Hurairah punya amalan. Dia duduk di masjid semata-mata untuk menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa adalah perisai. Kata Anas bin Malik, walaupun puasa itu dapat mendinding kita daripada melakukan maksiat, tapi ada perkara, ada beberapa amalan ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan perisai itu rosak. Ada empat amalan, empat perkara yang kalau kita buat, perisai itu akan rosak dan terbatal pahala puasa. Kata Anas, Sayyidina Anas bin Malik, arba'un yufattirna sa'im wa yahdimnal amal. Empat perkara yang boleh merosakkan pahala puasa
dan boleh merosakkan perisai junnah tadi. Apa dia? Yang pertama, al-ghibah, mengumpat. Yang pertama adalah mengumpat. Bulan Ramadan dah nak dekat, jangan kita banyak mengumpat. Mengumpat boleh merosakkan pahala puasa, boleh merosakkan perisai puasa kita. Jangan banyak mengumpat, jangan banyak mengata orang. Lebih baik berzikir dan baca Al-Quran. Walaupun benda yang kita sebut itu benda yang betul, memang benda tu betul, tapi jangan mengumpat. Abang, orang sebelah ni baru beli kereta. Memang betul pun dia baru beli kereta, tapi jangan mengumpat. Itu je. Biarlah dia. Dia nak beli kereta ke, dia nak beli rumah ke, dia nak kahwin lain ke, biarlah dia. Itu dia punya pasal. Bulan puasa jangan mengumpat, jangan masuk urusan orang, biarkan dia. Satu, Anas bin Malik kata mengumpat boleh merosakkan pahala puasa. Dua, al-kazibu, bohong. Membohong juga boleh merosakkan pahala dan amalan puasa yang kita buat. Tiga, namimah, mengadu domba. An-namimah, mengadu domba. Mengadu domba ni macam mana? Kita menyampaikan berita yang tak betul pada orang. Kita cerita benda yang tak pasti pada orang lain. Kita dapat satu cerita, kita bagi tahu cerita tu pada orang. Itu namanya mengadu domba. Radio buruk. Radio buruk pun boleh membatalkan puasa. Bukan batalkan puasa, merosakkan pahala puasa. Dia tak batal, rosak pahala. Buat penat je lah, tak dapat markah penuh. Tiga. Empat, wa nazaru ilal mar'ah bisyahwah, melihat perempuan ataupun lelaki dengan syahwat juga boleh merosakkan pahala. Jadi empat perkara kata Anas bin Malik boleh merosakkan pahala dan merosakkan perisai puasa itu tadi. Jadi jaga-jaga supaya apa? Supaya kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan perkara maksiat sepanjang bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan hadapi lagi sekali tahun ni, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara kelebihan puasa yang disebut dalam satu hadis digabungkan panjang. Lagi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu terdapat barakah. Dan dalam hadis yang lain, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka. Sunnah Nabi buka cepat, sahur lambat. Semua dah tahu. Antara sunnah Rasulullah, buka cepat, sahur lambat. Jangan sahur awal, buka lambat, terbalik. Terbalik. Sahur kena lambat, buka kena cepat. Sebab waktu buka itulah waktu kita seronok. Sebab tu saya pesan, waktu doa buka tu jangan baca doa panjang-panjang. Cukup Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Bedal makan. Tak payahlah pergi sambung Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma khtim lana. Mentang-mentang dia tok imam, mentang-mentang tok imam, dia baca doa panjang lepas solat dia. Janganlah macam tu, orang nak buka. Baca doa Allahumma lakasumtu pun dah cukup. Dia pergi sambung doa panjang-panjang dia lepas waktu buka. Nak baca panjang sebelum buka, sebelum azan tu. 5 minit, 10 minit sebelum azan dah bacalah doa panjang-panjang. Dah azan baca doa pendek, Allahumma lakasumtu. Kalau tak nak baca pun tak apa, bismillahirrahmanirrahim, makan pun boleh. Yang penting cepatkan buka, lambatkan sahur. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk lembab Ramadan ni bila nak dekat bulan puasa nanti. Seterusnya kita masuk kelebihan puasa-puasa sunat.
Selain daripada puasa Ramadan, Nabi juga menganjurkan kita untuk puasa-puasa sunat. Antara puasa sunat yang kita boleh buat adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aksara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Kata Aisyah, Nabi tidak pernah berpuasa dalam satu bulan melainkan bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Selain daripada bulan Ramadan, Nabi puasa penuh. Dan ada bulan lain yang Nabi suka puasa dalam bulan itu, antaranya adalah bulan Sya'ban. Dan kata Aisyah, sesungguhnya Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban sebulan penuh. Sebulan penuh Nabi puasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey tuan-tuan, kalau ikut hadis ni, Nabi kata apa? Aisyah kata Nabi berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Maka akan timbullah soalan, boleh ke kita nak puasa penuh pada bulan Sya'ban? Okey, jawapannya tuan-tuan, kita kena faham ada amalan ataupun sunnah yang Nabi buat, kita boleh buat. Dan ada juga amalan yang Nabi buat, kita tak boleh buat. Tidak semua yang Nabi buat, kita boleh buat. Tak semua. Jangan ikut semua. Bukan jangan ikut, memang kita tak boleh buat. Sebab itu hanyalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh puasa bulan Sya'ban penuh seperti dalam hadis ni. Ia hanya dibenarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Muhammad ni, umat kita ni tak boleh puasa penuh bulan Sya'ban. Tak boleh. Contoh lain adalah puasa secara wisal. Puasa wisal. Macam mana puasa wisal? Puasa wisal ni, Nabi puasa start daripada subuh sampai maghrib, patutnya buka. Tapi Nabi tak buka. Sambung lagi sampai besok. Itu puasa wisal nama dia. Nabi tak buka waktu maghrib. Terus sambung waktu besok. Sampai besok. Itu puasa wisal. Nabi boleh buat, kita jangan buat. Tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Contoh lain, Nabi kahwin lebih daripada 4. Jangan menggunakan dalil, alah Nabi boleh kahwin lebih 4, mestilah aku pun boleh. Dia bukan masalah boleh ke tak boleh. Dia berkaitan dengan hukum. Sunnah itu hanyalah sunnah untuk Rasulullah. Nabi seorang je boleh buat. Kita tak boleh buat. Lebih 4 tak boleh. Lebih 4 boleh. Cerai dulu seorang, kahwin lain. Ataupun tunggu seorang meninggal, kahwin lain. Itu boleh. Tapi nak nunggu dia meninggal tu, jangan kita yang meninggal dulu. Nak kahwin lebih 4 boleh. Tunggu dia meninggal ataupun diceraikan. Itu je. Tapi 4 tetap 4. Rasulullah boleh lebih 4. Itu khususiyah. Khusus untuk Rasulullah sahaja. Tuan-tuan jangan bagi dalil Nabi, aku kahwin lebih daripada 4 ikut Nabi. Jangan bagi dalil macam tu. Dalil itu salah, tak betul. Jadi tuan-tuan, samalah dengan puasa Sya'ban ini. Puasa Sya'ban hanya dibenarkan secara penuh oleh hanyalah kepada Rasulullah SAW dibenarkan. Tapi dia kena tengok sampai waktu 30 Sya'ban, hari Syak, tak boleh. Iaitu haram.
Hari Syak adalah hari diharamkan berpuasa. 30 Syakban. Jadi tuan-tuan, kita kena faham dekat situ. Nanti akan ada orang tanya punya. Bulan Syakban mesti ada orang tanya. Boleh tak kita puasa lepas ni sebut Syakban? Jawapannya tak boleh. Kalau ada sebab baru boleh. Dia nak kodok puasa ke, dia dah biasa puasa ke, dia nak bernazar ke, tu bolehlah puasa. Tapi kalau saja-saja dah nisfu Syakban barulah nak puasa sunat mengada-ngada, tak payah. 16 Syakban barulah dia nak puasa Isnin Khamis, dah lambat, tak boleh dah. Tunggu je lah puasa Ramadan. Jadi tuan-tuan, puasa nisfu Syakban ni, puasa pada bulan Syakban, dia ibaratkan seperti solat sunat qabliyah. Puasa Ramadan, solat fardu. Puasa Syakban, solat qabliyah sebelum. Puasa sunat 6, solat ba'diyah. Lebih kurang begitu. Lebih kurang begitulah perumpamaan dia. Kita solat, ada qabliyah, ada ba'diyah. Puasa Ramadan pun ada qabliyah dia, ada ba'diyah dia. Qabliyah dia bulan Syakban, ba'diyah dia bulan Syawal, puasa 6. Jadi itu antara perkara yang dibenarkan, yang dibincangkan dalam bab puasa, puasa bulan Syakban. Itu jenis puasa sunat yang pertama, puasa pada bulan Syakban. Yang penting kita kena tengok hari Syak. Hari Syak ni adalah hari ke-30 Syakban. Hari ke-30 adalah hari yang diharamkan berpuasa. Jadi 30 Syakban tak boleh puasa waktu tu. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam menganjurkan umatnya untuk kita banyakkan berpuasa sunat. Dah selesai puasa Ramadan, selain itu kita juga digalakkan untuk puasa, puasa sunat. Apa kelebihan kita banyak puasa ni? Apa kelebihannya kita banyak berpuasa? Contoh dia tuan-tuan, dalam ilmu perubatan, kedoktoran, orang yang orang yang nak melakukan pembedahan, orang yang nak bedah, doktor akan suruh dia buat apa? Puasa dulu. Kenapa? Macam tak ada kaitan. Sepatutnya dah nak bedah ni, bagilah kita melantak apa yang kita nak. Manalah tahu dalam bedah tu meninggal. Na'udzubillah lah. Kempunan pula kan. Tapi doktor ni suruh puasa pula. Apalah doktor ni puasa. Okey, apa faedah, apa kelebihan dia? Kenapa kita disuruh puasa waktu nak bedah? Tuan-tuan, antara sebab dia apa dia? Pesakit yang sedang ataupun ingin dibedah, melakukan pembedahan, sebelum bedah tu dia akan buat apa? Bius dulu. Jaranglah saya jumpa bedah tak bius. Bukan jarang, tak ada. Tak ada seorang pun yang minta, doktor saya tak nak bius, bedah je lah, tak kisah pun. Tak pernah jumpa lagi. Takkan ada. Doktor kalau boleh bius yang paling kuat bagi. Biar saya tertidur tak sedar, tengok-tengok dah siap, itu lagi bagus. Punya takut bedah tu, bagi bius lagi bagus doktor. Tuan-tuan, kesan bius itu akan menyebabkan pesakit yang akan dibedah itu muntah. Antara kesan dia akan menjadikan makanan yang dia, pesakit ni akan jadi muntah, nak rasa nak muntah sebab bius tu. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, pukul 10 nak bedah, pukul 9 dia melantak KFC. Bila doktor bius, dia mulalah rasa mual nak muntah. Terkeluar seketul KFC. Bila dah terkeluar seketul KFC tu, agak-agak siapa yang kena lap muntah tu? Doktor juga. Nurse juga.
Ni dia dah menyusahkan aku ni. Dia nak bedah satu hal, tiba-tiba muntah pula. Dia ni menambah kerja betul lah. Elok-elok mood mood dia baik, bila dia dapat muntah macam tu, kau ni kau tunggu, aku potong kau punya. Bius tu akan menyebabkan seseorang muntah. Kalau dia puasa, dia akan muntah, paling tidak pun keluar air. Paling tidak pun keluarlah cecair-cecair tu. Dia tak adalah keluar KFC, Pizza Hut, tak ada. Itu sebab dia kena puasa. Dan kata ilmu perubatan juga, waktu dia bius, dia akan mengakibatkan makanan itu naik ke paru-paru, sekaligus akan menghalang paru-paru daripada berfungsi dengan baik. Bila paru-paru dah tidak berfungsi dengan baik, apa yang berlaku? Risiko kematian akan lebih tinggi. Elok-elok pembedahan tu boleh selamat, tapi disebabkan dia makan tadi, risiko kematian dia meningkat. Boleh meninggal pula dia. Siapa suruh makan? Sebab tu doktor suruh kita puasa. Lepas ni kalau nak buat pembedahan, doktor suruh puasa, jangan marah. Doktor ni, kau ni sibuk je. Yang nak mengelap tu siapa? Doktor kena cakap macam tu. Yang ngelap muntah kan siapa? Aku juga. Kesian doktor tu. Jadi kita kena fikir macam tu lah. Tuan-tuan, itu sebab dia doktor ataupun ilmu perubatan menyuruh kita berpuasa sebelum bedah. Itu je sebab dia. Bukan sebab apa pun. Bukan sebab jealous ke apa, tak. Okay, itu puasa pertama. Puasa sunat bulan Syakban. Kita nak puasa banyak-banyak bulan Syakban pun boleh, tak ada masalah. Tapi limit sampai nisfu Syakban. Kalau dah biasa puasa sunat, baru boleh sambung. Tapi kalau tak biasa, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulan, ataupun disebut sebagai puasa putih, hari putih. Antaranya Nabi sebut, saumu salasati ayamin min kulli syahrin saumu dahri kulli. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan sama dengan puasa sepanjang tahun. Dan dalam riwayat yang lain, iza sumta minasyahri salasan fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata.